pada saat yang sama terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak hari Selasa tanggal 10 hingga tanggal 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat dan sekitarnya. Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Nah itu, pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar, khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan.